Wa yang bagi seyogianya Allah ya ta'alama bahwa dia tidak ngaji ya, tidak dia ngaji illa kecuali miman zuharat kepada orang yang telah tampak diyanatuhu keagamaannya. Ini kalau kita pengen cari guru, jangan sembarangan guru. Jangan kita ngaji kecuali kepada orang yang sudah tampak keagamaannya. Masya Allah. Jadi menjalankan agamanya sudah benar-benar. Ngaji sama beliau. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan telah tetap ma'rifahnya. Ngaji sama beliau yang telah tetap ma'rifahnya, mengetahui tentang ilmunya, ma'rifahnya kepada Allah. Ngaji. Jadi jangan sembarangan kita duduk di majelis ilmu. Berarti kalau begitu jangan sampai kita ngaji sama orang yang cinta dunia, walaupun dia kiai. Berarti apa? Dia belum zuharat dia natuhu. Jadi kita lihat dulu, cinta dunia apa enggak nih orang. Jadi jangan sembarangan kita duduk di majelis ilmu. Kita lihat dulu. Wa ayyadkhula ala syekhi kamilal hali mutatahhiran musta'milan lisiwaki. Masya Allah. Dan siyogianya nih, dalam memilih guru, dia masuk kepada seorang guru hal keadaannya sempurna, keadaan orang itu bersuci. Hal keadaan ya, guru itu sempurna keadaannya, sempurna halnya, lagi bersuci. Orangnya selalu bersuci. Orangnya selalu bersuci. Jadiin beliau sebagai guru. Apalagi tambah udah bersuci terus puasa mulu, masya Allah. Malam begadang mulu, wah. Ilmunya banyak, masya Allah. Ini. Jadiin guru yang kayak begitu. Ilmunya banyak, ya. Puasa mulu tiap hari. Ya. Bersuci terus, wudu batal, wudu. Batal wudu, batal wudu, masyaallah. Apalagi ini yang kayak begini. Mutatahhiran hal keadaannya bersuci, musta'milan li siwaki, menggunakan bagi siwak, pakai siwak. Gurunya selalu pakai siwak. Ya. Jangan sampai enggak pakai siwak kecuali lagi puasa. Ini kalau lagi nari, lagi puasa, jangan pakai siwak ya. Walaupun ada yang boleh pendapat yang kuat lagi habis zuhur ke bawah enggak pakai siwak. Entar habis asar, habis zuhur ke bawah asar, nanti habis maghrib baru pakai siwak. Atau subuh ya, sebelum zuhur boleh. Jadi cari itu yang pakai siwak. Ya. Bukan siwak doang ya, siwak doang juga enggak zuharat diyanatuhu, jangan ya. Jadi yang mana tadi? Yang tampak keagamaannya. Ya. Benar-benar keagamaan itu maksudnya apa? Ya. Ketakwaannya. Dia nih dana tunduk. Ketakwaannya tampak. Enggak ada dunianya. Dan tetap ma'rifahnya. Nih, kita untuk memilih seorang sebagai guru kita enggak boleh sembarangan.
wa an la yadkhula bi ghairi istizanin idza kana syekhu fi makanin yahtaju fi il istizan, dan bahwa dia tidak masuk dengan tanpa izin. Jangan masuk tanpa izin apabila ada syekhnya itu pada satu tempat yang butuh ia padanya kepada izin. Jadi kalau syekhnya enggak izinkan ya jangan, izinin. Wa ayya ta'addaba aidan, dan bahwa dia beradab pula ma'aruf qati, ya, bersama temannya. Berada, jadi sama teman tuh mesti berada. Jangan sampai enggak berada. Wa hadiri majlis syekhi, dan hadir kepada majlis syekh. Ada orang yang hadir di majlis guru, ada orang yang hadir di majlis guru, ada orang datang, kita beradab sopan. Apalagi ustaz, sopan, cium tangannya. Wala yarfa, ya, wala yarfa, dan tidak ia angkat sautah suaranya rafan balighan min ghairi ajatin, dengan suara yang keras, ya, ya, suara yang keras, rafan balighan, yang sangat keras, min ghairi ajatin, tanpa hajat, nggak ada hajat diangkat keras suaranya, jangan. Suaranya lembut, biasain suara kita lembut, tegas tapi lembut, lembut tapi tegas. Wala ya'bah subyadi wala ghairi, tidak dia main-main dengan tangannya dan juga tidak dengan yang lainnya. Jangan lagi ngaji tangannya main-main. Wah, main-main ngaji, jangan. Dia ngaji. Main-main enggak boleh. Apalagi tidur. Itu merusak konsentrasi guru, enggak boleh. Wala yaltafitu yaminan. Wala, ya. Dan tidak dia, atau ke sana boleh ke atasnya, wala ya'basa wala yaltafita. Dia tidak nengok yaminan ke kanan, wala simalan ke kiri. Jadi jangan nengok ke kanan, jangan nengok ke kiri. Min ghairi hajatin, tanpa hajat, tanpa butuh sesuatu, jangan. Bal yakunu mutawajjian, bahkan dia mutawajjian menghadap ila syekh, kepada guru. Musghian ila kami kalamihi, hal keadaan memperhatikan kepada bicaranya, dengerin guru ngomong, dengerin, pegang penanya. Sekalipun dia udah hatam kitabnya, guru lagi ngajar, dengerin. Tanda kita ahli ilmu. Jangan tidur, jangan nunduk aja. Nunduk kayak cakep. Jelek itu, nunduk begitu jelek. Ntar kalau udah rapi ngajar, baru nunduk. Kalau lagi ngajar, jangan nunduk. Perhatiin guru. Lagi nerangin, perhatiin guru. Dia tuh sopan, beradab. Wa an la yaqra'a 'ala syekhi fi 'alati syughlihi wa malanihi, dan bahwa tidak dia baca atas depan guru pada keadaan sibuk dan jemuknya guru. Jemuk, guru lagi jemuk. Guru lagi sibuk, ya udah, enggak ngaji dulu enggak apa-apa. Ya, lagi sibuk gurunya, enggak ngaji dulu enggak apa-apa. Lagi sibuk enggak kepegang. Ya Allah. Jadi kita husnuzan sama guru. Kalau lagi guru, lagi mepet waktu, masya Allah. Enggak mungkin kalau bagi guru yang benar-benar itu enggak mau ngajar, enggak. Guru itu senang ngajar. Cuma kadang dihadapkan dengan sesuatu hal yang ya, mesti dia enggak boleh, enggak menghindar dari itu. Hmm.
Wa yang bagi dan siogianya ayyubakkira biqiraati 'ala syekhi awalan nahri. Siogianya dia ya berpagi-pagi dengan bacanya kepada guru pada awal siang yang ngaji. Seyogianya tuh pagi subuh ngaji. Kalau kita bukan pagi doang ya. Subuh ngaji, tengah siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji. Semuanya keisi. Masya Allah. Wa yambaghi wallahu a'lam bishawab.